Halo teman-teman, kembali lagi di Oprek Amatir. Kali ini aku mau membahas apa yang terjadi kalau misalkan pasang perklep. Di sini ada perklep ya, perklep itu terbalik, yang renggang di bawah, yang rapat di atas. Nah, kali ini mau ukur dulu ya, padahal ini celahnya udah sangat rapat, ini kerenggangannya 0,1 nih, bukan 1 mili ya, 0,15 ini. Ini juga sama. Ini 0,15. Di sini 0,1. Yang ini 0,1. Celah klepnya udah rapat, cuman karena masang pernya terbalik, ini jadi bunyi berisik klotok 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 gitu, kayak klep kendor. Karena pada saat dia memutar, ini lebih lembek teman-temannya. Lebih lembek, jadi posisi ini lebih lembek sehingga pernya gampang terdorong terbuka, jadi bunyinya lebih kasar. Seperti ini contohnya. Oke, kita akan balik posisi klep pernya. Cara lepas perklep cukup didorong aja begini, pakai kunci busi bisa. Bawahnya ditahan, bawahnya ganjel, kasih ganjelan dulu. Ini businya dilepas dulu.
Oke, untuk melepas perklep kita tahan dulu bawahnya ini, ditahan. Ditahan begini. Baru kita dorong di sebelah sininya, kita ketok. Kita lepas kuku klepnya. Ada dua. Satunya di sebelah sini. Dua. Yang sebelah sini juga sama. Tahan. Dua lepas. Nih, posisi yang renggang itu di bawah, ini yang rapat di atas. Sini juga sama. Jatuh. Dulu posisi ini. Ini posisinya sama semuanya tuh. Yang rapet di atas, yang renggang di bawah. Harusnya yang benar itu begini. Yang renggang itu di atas, yang rapet di bawah. Karena tekanannya itu beda. Kalau yang renggang, kalau yang rapet ini gampang tertekan. Tuh. Akan lebih mudah tertekan kalau yang rapat. Kalau yang renggang ini jarang. Tuh, kelihatan. Akan lebih gampang tertekan. Jadi akhirnya bunyi kemlotok. Udah, yuk. Oke teman-teman, ini jaraknya yang rapat di sebelah sini, ini rapat, ini renggang. Bisa kelihatan ya bedanya ya, mana yang rapat dan yang renggang. Ini rapat jaraknya, ini agak renggang. Kelihatan. Kita mau pasang yang renggang itu di sebelah atas. Oke, kita pasang satu-satu. Pasang klepnya satu per satu.
cari posisi dorong yang mantap, yang mapan, jadi tidak geser saat didorong. Langsung mapan, langsung sepan ini ya. Dorongnya langsung pas. Seret. Langsung mapan ya. Ayo kita pasang lagi. Oke, terpasang lagi. Kita pasang yang lainnya. Suara apa itu? Langsung terpasang. Kita bawahnya tahan ya, tahan klep, tahan batang klep di bawah, di atas kita tekan. Langsung terpasang. Oke, demikianlah tutorial.